Ibu, kembali lagi di Ngulik Resep Gak Habis-Habis bersama Indomilk Kental Manis. Saya Syahna Suartono. Saya Chef Yuda Bustara. Ide resep jajanan pasar yang terbuat dari singkong. Ada dong, jajanan ini berasal dari Jawa Tengah, yaitu getuk. Pastinya menggunakan Indomilk Kental Manis. Kukus dulu singkongnya sampai empuk. Selanjutnya, kelapa parut, bubuk vanili, dan garam. Terakhir, kita masukkan Indomilk Kental Manis. Tinggal kita blender semuanya, selanjutnya kasih pewarna dan diulen. Untuk getuk warna coklat, kamu bisa menggunakan Indomilk Kental Manis Swiss Choco. Lalu digulung, tinggal ditabur kelapa parut. Jadi deh! Ternyata banyak jajanan pasar yang bisa dibikin pakai Indomilk Kental Manis ya, Chef? Iya dong, dengan tekstur yang kental, lembut, dan creamy, bikin makanan biasa jadi naik kelas. Nah, untuk ibu-ibu yang suka ngulik resep kayak gini, yuk ikutan kontes resep Gak Abis-Abis edisi jajanan pasar dari Indomilk Kental Manis berhadiah THR puluhan juta rupiah. Cara ikutannya bisa langsung cek Instagram @Indomilk. Sampai jumpa di resep berikutnya bersama Indomilk Kental Manis. Nikmatnya gak habis-habis. Bikin Ramadanmu lebih berwarna.